biar saya yang menghabisinya. Jangan mikir malu mati kosong. Ini Singa Maruta di hadapanmu. Ayo bangun, keluarkan semua ilmu yang kalian miliki. Bagus, Paman Singa Maruta. Bagus. Sebenarnya sudah beberapa saat yang lalu aku ada di sini. Aku telah melihat semuanya. Bagus. Cuma aku tidak melihat Kakang Batik Madrim. Di mana dia? Maaf, Gusti Prabu. Bukankah Gusti Prabu menyuruh Gusti Pati Batik Madrim untuk menyusul Gusti Prabu ke Padas Gempal? Ada apa di Padas Gempal? Apa yang terjadi di sana? Menurut petani yang luka parah, utusan Gusti Prabu. Gusti Prabu dikepung perampok dan meminta Gusti Patih untuk menyusul. Inilah yang aku tidak suka. Kenapa Kakang Madrim percaya begitu saja pada petani yang mengaku-ngaku sebagai utusanku? Apa mungkin aku meminta bantuan kalau hanya dikepung oleh para perampok? Sini, sini. Bagaimana Kakang Madrim beraninya dia meninggalkan Mawapati? Gusti Prabu. Apa? Begini. Sudah. Hah. Besok adakan pasawanan. Aku akan membuat keputusan penting. Tapi Gusti. Sudah. Pergi. Pergi. Dengarlah, keputusan penting yang akan aku umumkan. Pada hari itu Prabu Angling Dharma yang palsu mengumumkan keputusan yang sangat penting, yaitu diangkatnya Singa Maruta menjadi seorang patih Mawapati menggantikan Kakanda Batik Madrim. Dan tentu saja keputusan yang mendadak itu mengejutkan seluruh rakrian dan para tumenggung yang berada di Pasowanan. Dan agar tidak mencurigakan, Prabu Angling Dharma palsu pun segera beralasan jika keputusan tersebut terpaksa dia ambil karena peristiwa yang terjadi tadi malam, di mana saat itu Singa Marutalah yang telah dengan gagah berani menyelamatkan Mawapati dari serangan para siluman. Tetapi seperti yang kalian lihat, Pati Batik Madrim yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Mawapati tidak ada di tempat. Maaf Gusti Prabu, kalau tidak salah kita sudah bicarakan tadi malam bahwa Gusti Pati kepada Skempal demi Paduka. Apapun yang ia lakukan tidak bisa dimaafkan. Tugas dia menjaga Mawapati, bukan malah meninggalkannya. Maaf, Gusti Prabu. Dengan sikap dan tutur katanya yang sangat santun, Suliwa pun mengusulkan bagaimana kalau menunggu Patih Batik Madrim pulang dari desa Padas Gempal, yang setidaknya menunggu antara 1 atau 2 hari lagi, karena kemungkinan sang Patih akan segera kembali ke istana, apabila di desa Padas Gempal Patih Batik Madrim tidak berjumpa dengan Prabu Angling Dharma. Gusti Prabu, saya sangat mendukung usul Suliwa. Setuju. Gusti Prabu, kalau sekiranya jabatan ini kurang disetujui oleh para pinisepuh dan para pejabat keraton, apa salahnya dicabut? Saya tidak menghendaki jabatan ini. Dan apa yang saya lakukan semalam sudah menjadi kewajiban saya. Salahkah saya menyelamatkan Mawapati dari penyerang yang tidak jelas asal-usulnya itu?
Begini Gusti Prabu. Sudah. Gusti Prabu, mohon hamba bicara. Sudahlah. Yang menjadi keputusan, tetaplah keputusan. Sabdo Pandita Ratu, apa kata raja, itulah yang harus dilaksanakan. Tidak bisa diganggu gugat. Apa? Kanda Batik Madrim diganti oleh Paman Singa Maruta? Iya, itulah yang terjadi Dinda Ratu. Tidak mungkin. Kenapa jadi semudah itu? Itu mungkin karena ribut-ribut semalam. Saya tahu kalau Kanda Prabu sudah pulang. Tapi saya masih belum mengerti. Kenapa sampai sekarang Kanda Prabu belum juga menemui saya? Bahkan sampai ada pasowanan, saya belum bisa menemui dia. Ini aneh, Yunda. Iya, memang aneh kalau begitu. Pasti telah terjadi sesuatu dengan Sang Prabu. Ayo kita buktikan sekarang. Wah, apa mungkin? Kamu jelek, pendek. Aku jelek pendek, kamu hitam. Aku hitam, tapi manis. Ada kemungkinan. Ayo kita buktikan. Ini? Mau masak apa? Iya, mau masak apa? Masak sayur. Siapa sih namanya? Dharma Yuda. Ya, Gusti. Coba kamu lihat desa ini. Tata tentrem Kertara Harja. Tidak ada tanda-tanda pada sekempang dikuasai oleh perampok. Benar, Gusti. Coba kamu panggil orang itu. Hei, Pak. Sini, Pak. Saya? Ya, sini. Beliau Gusti Pati Batik Madrim. Oh. Gusti, gembira sekali kami bisa bertemu dengan Gusti Patih. Sembah hamba, Gusti. Kepada Kang Robi, Patih Batik Madrim langsung menanyakan keadaan desa, dan Kang Robi itu pun menjelaskan jika desanya tentram aman-aman saja, Kertara Harja, makmur, damai, dan tidak ada perampok yang datang. Setelah mendengar kabar baik itu, Kang Parjo pun diminta untuk mendekat, yang lalu Sang Patih mengucapkan terima kasih kepadanya sambil mendoakan anak yang dipanggulnya, agar bocah itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang kelak juga berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih, Gusti. Dharma Yuda, tampaknya kita tertipu. Iya, Gusti. Ayo, kita kembali ke Malapati. Masukkan, kembali! Siapa kalian? Ha!
Rupanya mereka siluman. Tidak, Prabu. Tidak, Prabu. Gusti Prabu. Tidak, Prabu. Patih Batik Madrim dan Senopati Dharmayuda kini akhirnya bertemu dengan Prabu Angling Dharma yang asli. Dan di hadapan kedua rakriannya, Angling Dharma pun memberikan penjelasan singkat bahwa kemarin-kemarin sedang ada urusan yang harus segera ia selesaikan, sehingga membuatnya tidak bisa langsung kembali pulang ke Mawapati setelah urusan di negeri pusar angin dia selesaikan. Tapi ada apa ini? Dan kenapa membawa pasukan? Kami tertipu, Dinda. Menurut ya, berita, Gusti. Dinda Prabu dikepung oleh perampok di desa Panas Kempal. Tapi ternyata... Aneh. Pasti. Terjadi sesuatu di Mawapati. Mari kita kembali. Ayo cepat. Ayo cepat. Apa yang telah terjadi pada diriku? Apa yang telah aku lakukan? Sudah berat, siapa kamu sebenarnya? Ada apa, Ita? Ada apa? Musibah yang sedang dialami papanya Jagat Satria ternyata dapat dirasakan oleh si istri tercinta Lokahita, walau mereka berjauhan dan berada jauh di Gunung Ciremai. Sudawirat seperti memanggil-manggil namanya, dan hal itu pun ditanggapi si Uyut sambil ketawa, jika itu hanya karena kangen saja. Sebenarnya Sudawirat baru pergi beberapa hari yang lalu, namun beberapa hari ini juga Lokahita merasakan firasat yang tidak enak, yang seperti telah terjadi sesuatu kepada suaminya itu. Hei, apa ini? Apa salahku? Kenapa aku ditangkap? Hei, ini perintah Sang Prabu. Kamu dituduh membangkang, menentang kebijaksanaan Sang Prabu. Ayo jalan. Apa? Bawa dia. Keputusan apa yang aku tentang? Lepaskan. Lepaskan. Kalian jangan mengada-ngada. Lepaskan. 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 Apa kabar? Baik. Kenalkan istri saya. Darmo, silakan. Apa ini?
Apa ini? Apa salahku? Kalian jangan menang. Apa salahku? Apa salahku? Enam orang yang ditangkap itu difitnah Prabu Angling Dharma palsu sebagai contoh musuh-musuh dalam selimut. Rikmaseta dari golongan Pini Sepuh dituduh selalu menentang kebijaksanaan raja. Giriuda dari golongan Tamtama juga dituduh telah berani menghasut para prajurit untuk tidak melaksanakan perintahnya. Sedangkan yang lain dituduh sebagai tukang kasak kusuk yang tidak menyukai keberadaan sang raja sambil menunjuk Empu, Sodagar, Demang, dan seorang petani. Ya, dengan sangat menyesal. Mereka akan menjalani hukuman mati. Di tiang gantungan, di alun-alun. Ampun Gusti. Aku harap ini menjadi contoh bagi kalian semua. Membangkang, menentang perintah, dan kasak kusuk adalah musuh negara yang harus dimusnahkan. Patih Singa Maruta, penjarakan mereka. Sendika dawuh, Gusti Prabu. Bubarkan pasowana. Paman Singa Maruta, apa Paman akan langsung menghukum mereka tanpa memeriksa kembali apa yang dituduhkan pada mereka, Paman? Aku hanya menjalankan perintah. Apakah aku harus melawan dan bernasib sama seperti mereka? Patih Madrim berhenti karena dia melihat jika sore itu hari sudah mulai gelap menjelang malam dan sebaiknya mereka bermalam dulu di sekitar hutan itu walau Prabu Angling Dharma sangat takut jika akan kehilangan waktu. Para prajurit pejalan kaki masih tertinggal jauh di belakang dan Prabu Angling Dharma pun akhirnya memerintahkan Senopati Dharmayuda untuk mengatur prajuritnya yang apakah memang harus beristirahat dan besok pagi-pagi sekali harus segera meneruskan perjalanan. Baik, Gusti. Celaka, Gusti. Gusti. Gusti, celaka, Gusti. Celaka. Ada apa? Bicara yang jelas. Para prajurit diserang naga, Gusti. Hah? Naga? Iya, Gusti. Mereka porak-poranda. Naga. Biar hamba yang menyelesaikan.
ada kekuatan sihir dalam makhluk naga itu? Apa ada hubungannya dengan yang menyerangku dulu? Kamu hanya ular sawah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dharmayuda, kalian langsung pulang ke Malapati. Aku akan bersama Gusti Prabu. Baik, Gusti. Dinda Prabu tidak apa-apa? Seperti yang Kanda lihat. Mari. Hyang Widi, berilah hamba petunjuk. Berilah hamba petunjuk. Berilah hamba petunjuk. Berilah hamba petunjuk. Lelaki berjubah putih itu adalah Empu Mahasyura gurunya Prabu Angling Dharma yang telah tiada, yang datang untuk mengungsikan Sukma Permaisuri Dewi Sekarwangi untuk sementara waktu. Sang Empu sengaja melakukan hal tersebut karena Sang Empu lebih mengetahui tentang apa yang akan terjadi sebentar lagi. Dinda, Dinda, Dinda Ratu, Dinda Sekarwangi, apa yang terjadi? Tolong, tolong, Dinda Ratu, Dinda, Dinda, Dinda Ratu, Dinda, tolong, tolong. Ada apa ini? Dinda, Dinda, apa yang terjadi dengannya? Saya tidak tahu. Kenapa dia tidak bicara? Kami sama-sama semedi, tiba-tiba Dinda Ratu pingsan. Dinda, bangun Dinda. Saya tidak tahu. Ini pasti karena kamu. Tidak Gusti, tidak. Kamu apakan dia? Kenapa dia seperti itu? Saya tidak melakukan apa-apa Gusti. Benar Gusti, saya tidak melakukan apa-apa. Ampun, jangan Gusti. Bohong kamu. Ampun, saya tidak melakukan apa-apa. Ampun Gusti. Lihat dia Gusti, dia sekarat, tolong. Hei! Buka! Ampun Gusti, buka. Saya tidak melakukan apa-apa. Jangan main-main dengan saya. Kamu sengaja membunuh Sekarwangi. Gusti. Karena ingin menjadi istri Angling Dharma. Tidak Gusti. Kenapa tiba-tiba saya dituduh melakukan itu? Batik Madrim tidak akan pulang. Kalaupun dia pulang, dia hanya tinggal nama. Dia bukan Patih Balwapati lagi. Pasti kamu menginginkan tempat yang lebih tinggi. Tidak Gusti. Kamu ingin menjadi istri raja, Gandawati? Tidak Gusti. Gandawati, baru kali ini kurasakan kehangatan tubuhmu. Jangan Gusti. Baru kali ini kita bisa menjadi begitu dekat. Jangan Gusti. Jangan. Apa salahnya kalau keinginanmu kululuskan? Gusti, jangan.
Tidak usah pura-pura. Madrim tidak akan datang. Kau tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Jangan, Gusti. Ayo. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan, Gusti. Tangkap dia! Gusti! Apa ini? Runtut! Tangan di atas! Runtut! Kalian tidak berhak menangkap saya! Hei! Runtut! Atau tombak ini akan menusuk tubuhmu! Hei! Apa ini? Apa yang terjadi? Menurut Sang Prabu, dia membunuh Dewi Sekarwangi. Dengan terpaksa, kami harus menangkapnya. Hei. Suliwa menengahi jika beliau adalah Dewi Sukma Gandawati, dan dia adalah istri dari Gusti Patih Batik Madrim, yang tentu saja tidaklah mungkin melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan. Namun saat itu tiba-tiba Singamaruta muncul, dan langsung menghasut prajurit jika yang memberikan perintah adalah Prabu Angling Dharma sendiri. Dan Suliwa akhirnya mengeluarkan keganjilan yang ada dalam benaknya, jika akhir-akhir ini dia merasa bimbang dengan segala keputusan yang dikeluarkan Gusti Prabu Angling Dharma, di mana akal fikiran Prabu Angling Dharma tidak lagi jernih seperti sebelumnya. Suliwa! Suliwa! Kalau kamu masih saja tidak sependapat denganku, silakan pergi dari Mawapati. Aku dan Mawapati tidak butuh seorang tabib atau senopati yang tidak sependapat dengan rajanya. Minggir Suliwa, biar prajurit melaksanakan tugasnya. Prajurit! Siapkan panah kalian. Lepas! Kurang ajar. Ya sudah lewat. Kamu harus kembali ke tubuh. Kaget melihat kepulanganku. Batik Madrim, kukira kau... Kamu kira Batik Madrim sudah mati karena penyerang-penyerang gelap itu, ha? Mati karena naga raksasa? Batik Madrim masih hidup. Juga junjunganku Prabu Angling Dharma. Beliau juga masih hidup. Dinda Prabu. Hei, arahkan pada kalian. Lepaskan ke arah mereka.
Ayo! Ayo! Singa Maruta, kenapa diam saja? Mereka musuhmu. Hancurkan mereka. Hei, Kisana. Haruskah kutunjukkan kepada mereka siapa kamu ini sebenarnya? Sudah kepala basah. Mari kita tunjukkan siapa yang terkuat di antara kita. Siapa yang menyuruhmu? Atas dasar apa kau kacau Mamapati? Aku tidak akan menjawab. Kamu pasti ada hubungannya dengan penyerang-penyerang berjubah itu, kan? Siapa mereka itu? Aku tidak akan menjawab! Keris pulang geni. Sayang, kita tidak bisa menangkap makhluk itu. Iya. Kalau bisa, kita akan tahu siapa yang menyuruhnya. Dan kekuatan sihir mana yang mendukungnya. Kita harus sabar, Dinda Prabu. Pada saatnya nanti, rahasia ini pasti akan terungkap. Tidak pakai lama, Singa Maruta segera mencari muka dengan mencabut dan mengembalikan tahta patihnya kepada Prabu Angling Dharma. Dan dengan mengaku-ngaku sebagai paman, Singa Maruta juga meminta maaf karena hampir saja sesat. Prabu Angling Dharma yang belum mengetahui jati diri Singa Maruta itu pun memaafkannya, karena memang yang dilihatnya hanyalah tipuan sihir belaka. Namun sang Prabu berharap agar pamannya Patih Batik Madrim itu tidak akan pernah terfikir untuk bekerja sama dengan penyihir. Oh. Tidak. Tidak, Nanda Prabu. Tidak. Dinda, 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 kemana kamu, Dinda? Dinda, 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 Dinda Dewi, Dinda, Dinda, Dinda. Dinda, kemana kamu, Dinda? Maafkan saya kalau terpaksa tadi saya pergi. Bagaimana saya bertanggung jawab pada Sang Prabu? Yunda. Dinda, Dinda Sekarwangi. Kenapa menangis? Dinda, Dinda Dewi sudah... Shhh. Aku memang dibawa pergi oleh Empu Mahasyura. Aku sengaja dibuat tak sadarkan diri, agar tidak dijamah Angling Dharma palsu. Empu Mahasyura memang telah menyelamatkan saya. Tapi... aku takut, Yunda, kalau Kanda Angling Dharma tidak akan percaya pada saya. Bahwa saya tidak dijamah Angling Dharma palsu. Saya takut, Yunda. Saya takut.
Dinda,